Apakah kalian tahu apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dasar yang berlaku. Untuk pengetahuan lebih lanjut, berikut adalah contoh kasus. Kisah pembunuhan guru Marsinah. Marsinah, seorang aktivis dan buruh di PTCPS. Perempuan berani ini memperjuangkan hak teman seperjuangannya untuk menaikkan upah mereka. Sayangnya, ia ditemukan tak bernyawa pada 8 Mei 1993 setelah 3 hari menghilang. Berawal dari Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat yang berisi agar perusahaan menaikkan gaji untuk para buruh. Namun banyak perusahaan yang tidak ingin melakukannya, termasuk PTCPS. Akhirnya Marsinah dan teman-temannya pun melakukan unjuk rasa agar perusahaannya menaikkan UMR. Tapi hal itu tidak diindahkan oleh PTCPS. Pada tanggal 3 Mei serta 4 Mei, para buruh di PTCPS melakukan mogok kerja. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan optimal. Akhirnya diadakan perundingan antara perwakilan buruh dan pihak perusahaan. Hasilnya pun membawa kebahagiaan bagi para buruh karena gajinya dinaikkan. Tetapi kasus ini pun tidak berhenti sampai di situ. Esok harinya, 13 buruh yang terlibat dalam demo dipanggil dan secara tiba-tiba mengundurkan diri dari PTCPS. Pada hari yang sama, jam 10 malam, Marsinah tidak terlihat lagi. 3 hari telah berlalu, tetapi Marsinah belum terlihat di perusahaan maupun juga di tempat kosnya. Pada 8 Mei 1993, telah ditemukan tubuh Marsinah di hutan dan terdapat luka yang sangat berat. Ada beberapa penyebab pelanggaran HAM dari kasus Marsinah. Yang pertama, perusahaan tidak menaikkan gaji para buruh, akibatnya para buruh banyak yang melakukan mogok kerja. Yang kedua, ketidakpedulian pemerintah terhadap kasus yang terjadi, karena pada saat itu kebebasan pers dibatasi. Kasus ini merupakan tindakan yang melanggar HAM karena, pertama, para buruh tidak dapat mengaspirasikan pendapatnya. Hal ini bisa kita lihat dari tuntutan kenaikan gaji para buruh yang diabaikan oleh PTCPS. Kedua, kasus tersebut merenggut nyawa seseorang. Dalam kasus ini, kita bisa lihat Marsinah terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Kasus ini tidak menemukan titik temu yang jelas, sehingga kasus ini telah ditutup. Dan muncullah kasus baru yang berkaitan. Serta kembali menghilangkan nyawa seseorang.